Sian najolo indah huboto dengan nirohamu. Sian sanari madung matoba ngau, o Tuhan para siroha. Di waktu au manjojori ngolungku, di sima huboto arti ni pelean. Usapaima diriku sanga madung siap au maninggalkon portibion. Madung giot alai inda pepos. Di parsorangku tu portibion, au madung di paias dohot partamiangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amangku sandiri, daganak dopiau, ia madung mangalehen nguluna, marporang memperjuangkan kemerdekaan ni bangso. Ia madung menjadi pelean di hita sude, di bangson tape. Sian najolo ngolungku madung manjadi pelean nama ngolu. Guna ni pelean songonondo mulai adong jolma. Nabi Adam alaihi salam ditompa menjadi jolma madung sempurna. Alai tongdo mambain dosa. Sada karejo napailahon. Ditutupi hodo dohot pakaian na dibuat sian kulit ni binatang, kulit ni hambeng. Pelean mangapuson dosa dohot mangoban ngolu. Mak, amat. Coba dengar saya. Baik, kita sedang berbicara tentang kitab-kitab suci. Bisa disebutkan? Oh, kitab suci Al-Quran. Ada yang lain? Kitab suci Taurat, Jabur, ya. Dan kitab suci Injil. Meskipun kalian masih kecil, seharusnya kalian belajar membaca dan memahami isi kitab suci Allah. Al-Quran, Taurat, Jabur, dan kitab suci Injil. Di dalamnya kita mengenal rahmat Allah dan mendapatkan taufik serta hidayah di dalamnya. Kalian harus mencari kebenaran dengan rajin. Apabila sudah kalian temukan, janganlah kalian lupakan. Au inda mengerti tu udangku mengajari au. Songonima martahun-tahun lolotna. Tidurlah, kek, supaya cepat sembuh. Waktunya tidur, Zainar. Sian najolo diajari hodoau artini pelean. Natorasnami mandok ulang. Alai ahado na diboto ni halaki. Hami sude menek dope ditikii. Hami boto do sude jalaikon mangulu salolot ni lolotna. I
indahuboto sanga ahado naik kon terjadi. Patku terhampit, mambenau bingung. Donganku mogap harana manolongau. Donganku mogap harana manolongau. Mangoluau alani ibana, dohot asini rohamu. Kumku emosina marbaur-baur. Tabodo ngolungku, dungi ibodo rohanami di kejadiani. Giot lupa dohami sude, terjadi arani parangeku waktu giot maridiau. Giot terlupahon. Dungi huingot ma carito ni Nabi Nuh alai salam. Au songon jolma dompak so banjir, naso mamboto bencana nagiotro. Nabi Nuh alai salam diselamatkan Allah harana ia nabadia. Alani habadiaunmu, ia mambain pelean mudar tu Allah manarimona. Donganku mangalehon ngoluna ambaen mambantu au, biar peau mambaen sada hal naso denggan. Au selamat araniasi niroham alai indahu boto nasongoni. Madung magodangau alai indahu boto dalan-dalanmu nama masu-masuau. Au mamikiri alaniau doau marhasil alani usahongku sajo. Usaha na marhasil dohot istri na mahaolongi suamina. Tolu anak na deges. Indah huboto asini rohamu, dohot indah mamboto pasu-pasumu. Bapak sangat gelisah malam ini. Dia merasa bahagia karena ada cucu di sampingnya. Masuk aja, Bu. Dia tidak akan datang malam ini. Saya sudah kirim SMS. Mudah-mudahan dia melupakan kejadian itu dan mau pulang. Tolu daganak mardalani tu kota. Giot marsuo koumna dohot gayot manonton sepak bola. Abdullah mando tuau alana ia por saya. Bui manjago angina arana ia merasa madung dewasa. Di hati hana na perlu ia indah sobar pain tehon. Sada daganak namenek mangalehen ngoluna ambaen menyelamatkan kakakna dadaburu. Angkangna na paling tobang do aturan ikon manolong alai terlambat doro alana marorot angina. Adekna monding alana angkangna olan mamikirkon dirina. Ibu ni roha ni bapak ni halaki manjadi muruk situ. Di waktu nasompit nasongonon indah huboto artini pelean. Adong ngolu alana adong halak namate ambain pelean. Ia mate sebenarna
inda na marsalak alayolo mampeleon dirina ansohalak na asing mangolu. Nabi Ibrahim alaih salam madung dicoba alai ia bisa membuat maknana. Parjolo pasti ia ragu waktu Allah menyuruh mamelehon anakna alai ia mangkarejohon pangidoan ni Allah. Ya Allah, ho madung manguji iman dohot hapor saya anna alai Allah berkenan. Ho mamboan gontina sada hambeng jantan. Dungi hambeng jantani disambol Nabi Ibrahim alaih salam dohot Allah disomba. Au madung gagal diuji, au inda bisa manarimo ahana terjadi tu Ismail anakku. Au madung mardosa di waktuon, dungi au sadar alai au totop jogal. Au inda marhasil menghargai pengorbanan di anakku, najeges sampe borungku bui selamat. Au mangamuk tu anakku, na paling tobang Abdullah, na so bisa manesa dosa nia alani madung terjadi. Di bagasan ni parkanciton dohon ancit ni roha, au dipakso anso mengerti lobi bagas nai dope. Bahat do suara na hubege dohot suara na margonti-gonti. Mat, Ahmad, Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu kelihatan sedih, saudaraku? Saya baru saja memikirkan yang dikatakan Imam di Surau. Dia selalu menyinggung kitab suci Injil. Bapakmu selalu mengatakan kepada saya untuk membaca dan menyelidiki kitab-kitab suci, termasuk kitab suci Injil. Tetapi saya selalu mendengar dari orang lain bahwa kitab suci itu katanya sudah diubah dan tidak dapat dipercaya lagi. Ahmad, hanya orang konyol yang mempercayai segala sesuatu dan dia dengar tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Mana yang lebih penting, apa yang kamu dengar dalam ceramah atau apa yang disabdakan Rasul Allah? Hata ni hahanggingku paingot konau, na nidok ni udangku na jolo. Dungi au manjalahi kebenaran, dungi mandapotsa di bagasan buku-buku nabadia. Apa yang disabdakan Rasul Allah di dalam kitab suci Al-Quran? Au manjaha Taurat, Zabur, dohot Injil, dohot ragu-ragu di bagasan ni rohangku. Au madung mempelajari buku-buku nabadia, dohot teliti. Au pe membaca kitab Al-Quran, ubaca di surah Al-Maidah ayat 44, sangaise naso mamutuskon dohot aha nani turunkon ni Allah iman nani dok halak kafir. Kalau saya tidak terima kitab suci sebelumnya, berarti saya kafir. Kafir tersurat di kitab surah Yunus ayat 64. Allah bersabda, inda adong parubahon ni janji-janji ni Allah, songonima hamamonang nagodang. Songoni mamuse di buku Sunah Yunus ayat 94. Allah bersabda, moloho maringanan di bagasan keragu-raguan, sanga aha nahami turunkon tuho, sapai tuhalak nadung membaca bukuon andorang soho. Rasulullah Porsea,
buku-buku andorang soibana, sabda naro sian Allah inda bisa diubah. Tikiau manjaha ayat-ayaton, sonang ma rohangku. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Allahu Akbar. Murjot-jot ubaca suraton, murmatorang ma diau artini nguluon, ho madung patuduhon artini sada pelean, orang tuangku, donganku, dohot anakku alak lahi. Madung hujaha aturan ni Nabi Musa alaihi salam di kitab Taurat, iman nagodang marpelehon sada hambeng anak nadenggan ambain manesa dosa ni jolma tikii. Dosa ikon digonti dohot hosa alaihi Allah na paribo roha mamben aturan anso dosa bui di sesa. Hambeng nadenggan naso cacat mamboan dosa manusia. Allah manggonti dosa ubat Nabi Musa alaih salam dohot mudar ni hambeng. Peleani dilehon setiap tahun anso dosa umat Nabi Musa alaih salam di payas. Ibu waktunya tidur. Dia tidak pulas tidurnya. Kalau dia bisa tidur, besok sembahyang lebih lama. Bapak senang mempelajari kitab suci. Iya. Tapi kalau sembahyang, dia tidak memikirkan yang lain. Dengan membaca kitab suci, dia semakin tawakal. Ya Allah Rohimi Warohmani, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan tunjukkanlah saya untuk menjadikan keluarga kami yang bahagia dunia akhirat. Oh Allah, ho madung pasauton tamiangku. Selama ini saya hanya memikirkan kepentingan saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir tentang kalian semua yang masih ada selama ini. Maafkan Bapak ya nak. Au madung mangatusiho paling burju. Lobi sian manjaha buku-buku nabadia. Au puna harapan di tonga-tonga ni kebingungan. Dohot marsiajar mengenai asini roha. Bu, saya teringat saat itu, sepertinya bapak saya yang baik sudah kembali. Dia berubah karena mempelajari kitab-kitab suci. Dari orang pemarah dan egois, sekarang menjadi orang baik hati. Dia sudah menemukan jalan yang lurus dan menjalaninya. Betapa baiknya jika seluruh wargamu menerima rahmat seperti bapakmu. Di dia adong dosa dan adong pangkirimon ambain badia, dohot dan adong pangkirimon mambain asasada muse so melalui pelean. Anso jolma bui marsuo tu Allah ikon adong pelean mudar. Alai au bui mangarti melalui manjaha kisah Nabi Yahya alaihissalam dohot pangajarionna. Nabi Yahya alaihissalam mangkatahon
andorang sada rasul nabadia manepati janji ni Allah mulai sian terjadi portibion. Lihatlah korban yang datang dari Allah yang memikul dosa setiap umat. Sada pilihan madung membuat dosangku salolot ni lolotna. Pelayan mudar inda mambain ditikion manang mambain sataun sajo alai ambain salolot ni lolotna. Sabutulna Isa Almasih alai salam ima pilean ni Allah. Abdullah anakku. Pak, maafkan saya ya Pak. Saya telah mengkhianati Bapak. Dan selama ini saya banyak dosa. Saya mohon maaf ya Pak. Saya maaf sama Bapak. Sudah lama saya memaafkan kamu nak. Karena saya telah mempelajari kitab-kitab suci. Saya dapat memaafkan karena dosa saya sendiri sudah disucikan karena kurban Allah. Anakku madung kehe saunari mulak muse. Saunari Abdullah berjanji tuau anso terus manjaha buku-buku nabadia dohot mandalankon perintahna dohot padau laranganna. Oh Allah au madung rade. Akhirna au rade mandinggalkon ngolu nagok dosa. Oh Allah ho madung patuduhon rahmatmu di sisa ninguluon dohot patuduhon dalan tu akhirat. Syukur alhamdulillah madung mamboan anakku mulak. Saonari ikon mulak tuho. Tarimo kasih alana Isa Almasih alaihissalam songon pelean ni Allah melalui ia dosangku madung disesa. Oh Allah, tarimo maau di sampingmu.